Ya, kembali bersama saya lagi, Rian Strike Movin. Kali ini saya akan membuktikan apakah Note 4 ini dari akan mengecas dari 0 sampai 50% dalam waktu 30 menit. Sekarang saya baterai saya sekarang sudah 51%. Nah, kita sekarang membuktikan dari 51% sampai 100%. Apakah 30 menit atau tidak? Maka ya. Saya menggunakan charger original Samsung, adaptive fast charging 2.0. Kita mulai saja percobaan nih. Oke, saya set dulu waktunya. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kita akan buktikan apakah ini cepat. Sambil kita menunggu waktu, saya akan time lapse video ini. Saya kembali lagi ke intro ini. Waktu sudah menunjukkan 30 menit. Saya akan melihat apakah handphone ini benar-benar 100%. Ya, masih 85%. Jadi dari 50% ke 85% hanya bertambah sekitar 35%. Itu kalau saya tidak salah. Jadi masih ada sisa 15% lagi. Jadi Note 4 itu tidak mengisi dengan cepat katanya. Dalam waktu 0 sampai 50 itu akan memakan waktu 30 menit, tapi dari saya 50%. Oke, maaf tadi videonya terhenti, jadi saya akan melanjutkan. Saya merekam di Note 4 dengan ukuran Full HD dengan mode Smooth Motion. Ya, mari saya akan lanjutkan. Dari hasil percobaan tadi, saya meninjau 50% sampai 85% memakan waktu 30 menit. Jika 50% sampai 100%, saya perkirakan bisa memakan waktu 45 menit atau 40 menit. Note 4 ini memiliki kecepatan charging yang sangat cepat. Dari hasil charging saya menentukan ini Note 4 ini adalah mempunyai 3220 mAh dengan fast charging 2.0. Jadi jika kamu punya Note 4, lumayan bagus buat kamu yang jika bekerja berat dengan tidak punya waktu buat ngecas. Note 4 ini dapat mengecas dengan cepat. Itu aja video dari saya. Tolong subscribe, like, share. Terima kasih telah menonton video ini.